cuk dilangkain. Iya, ilah. Oh, lu kalau kayak gini. Bos. Ini kita ngapain kesini? Ini sekolah udah kosong, gak ada siswanya. Aw, siapa yang mau ditungguin? Bocah udah pada pulang, guru udah kagak ada. Memedi, bukan gitu, Nan. Aku, Riz. Cakep. Barangan aja lu berdua kalau ngomong. My boy Wira itu lagi belajar di dalam sana. My boy itu rajin belajarnya. Nggak kayak lu berdua, Pade. Emang ngapa kita? Belajar sama siapa? Ini udah kosong, kagak ada siapa-siapa. Sama gue anggung sama meja kali. Bisa begitu. Wah. Selamat siang, Pak. Maaf, Bapak lagi nungguin siapa ya? Oh. Saya lagi nungguin my boy Wira yang sedang belajar di dalam kelas, Pak. Tapi di dalam sudah gak ada siswa sama sekali, Pak. Ruang pintu kelas juga sudah dikunci semua, Pak. Waduh. Bukan, Bos. Hah? Kunci udah. Kosong berarti. Apa kamu bilang? Udah kosong, gak ada orang lagi. Iya, Pak. Dih, ini... Aduh, ini gimana sih? Kalau my boy hilang gimana? Harusnya sekolah tuh tanggung jawab loh. Dari my boy saya anterin, sampai mau saya jemput lagi pulang, harusnya sekolah tanggung jawab. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya. Terus gimana dong nasib my boy? Ya, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Namanya siapa banyak agak tahunya ya? Gimana nanya sama gua, emang gua tahu. Situ harus tanggung jawab loh. Tanggung jawab gimana, Pak? Ah, Nandri. Siap, Mas. Angkut aja nih orang, mobil. Oh, oke, siap. Nandri. Mau dibawa kemana saya? Nanya mulu. Pokoknya ikut. Ayo. Mau gue bawa lo jalan, ketemu sama Milo, Maimina. Ayo, masuk. Untuk mempertanggung jawab, lo harus masuk. Jawab. Ayo, masuk. Kalau Maimina nanya sama gue, lo yang jawab. Diam. Mana Wira? Aduh, pegang ini. Diam. Pasir. Nah. Tenang aja. Ya. Lu ngikut aja. Kagak bakal apa-apain. Iya, mudah. Berantak soal bos. Ya, bos hidupin. Nah. Maju, bos. Ayo, bos. Udah bawa kemana ini? Udah diam. Udah diam aja. Mina, anak kita, si Wira. Kenapa, Wira? Si Wira, tadi aku mau... boy. Bu, ada apa sih, Bu, ribut-ribut? Tahu. Boy, pulang sama siapa tadi, Boy? Tadi diantar sama Bang Barong. Oh, syukur deh. Sama si Barongsai. Barongsai. Aduh, Wira, my boy. Besok ya. Kalau Daddy belum jemput, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Tunggu sampai Daddy datang. Nggak boleh pergi sebelum Daddy datang. You understood? Ya. Kalian apaan sih? Diam aja pokoknya. Minta dilepas. Jangan pakai ngomong apa-apa. Tenang aja. Tolong. Kabur, Rik. Aduh, kabur, Rik. Keluar kamu ya. Kok kamu lepas? Soe, kenapa lu lepasin dia? Wah, bos, gimana nggak kelepas? Nih, tangan saya digigit, hampir rabies. Bus, lu cuci pakai tanah 7 kali, baik. Kok Pak Sapang ada di sini sih? Ini kamu ngapain lagi sih, Mr. Gan? Pokoknya ceritanya panjang deh, Mina. Kalau keceritain capek. Ini, Bu. Mereka ini sebenarnya siapa? Berani-beraninya mau nyulik saya. Culik? Pak, nggak usah pakai penculik kali. Siapa yang nyulik Bapak? Kan saya nggak minta tebusan sama mbaknya Bapak. Bos, kan kita emang penculik. Siapa yang nyulik Bapak? Kan saya nggak minta tebusan sama mbaknya Bapak. Bos, kan kita emang penculik.
Bos. Itu matang apa? Itu matang apa sih? Gitu pilih begitu. Wah, remian kali. Makan kelapa mulu nih. Kelapanya yang tua lagi. Ah, maksudnya si kanan tadi, Mina. Maksudnya tuh si... Kan si Gun penculik. Yang saudara kembar aku itu. Maksudnya dia begitu. Bukan akunya, gitu. Si Gun yang udah meninggal. Iya. Gitu. Gini deh Pak Satpam. Saya minta maaf banget. Bukannya saya bermaksud untuk ngapa ngeboyong-boyong Bapak kemari, tapi karena saya cemas, Pak. Saya takut ditanya sama Mina nanti. Bapak bisa bayangkan deh, kalau misalnya kita kehilangan anak yang sangat kita cintai, ya kan? Nah, saya nggak tahu, Pak. Kalau saya kehilangan si my boy Wira, gitu. Yaelah bos, ngapa jadi ketelan novela sih? Tahu gue. Kan sinetron Air Mata di Seka. Oh, yang judulnya Perawan di Gade? Iya, udah tebus lagi melakinya. Oh begitu ya? Iya. Udah, acara nangis-nangisnya? Udah, Mina. Pak, saya minta maaf ya, Pak, buat semuanya. Tapi saya yakin kok mereka nggak ada niat jelek sama Bapak. Cakep tuh, Mina. Iya, Pak. Sebenernya ini Mr. Garang baik. Nah. Tuh kan. Dia itu udah daftar aku sekolah. My love, my dear, my honey, my boy, Samina Mina ee waka waka ee, you are the best. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Aku betul-betul gak salah pilih memilih kalian untuk menjadi ibu dari anak-anakku nanti, untuk menjadi brother dari adik-adiknya nanti. Ya udah gak apa-apa, kali ini saya maafin, tapi ingat, lain kali jangan diulangin lagi. Iya Pak, saya nggak ulangin lagi perbuatan seperti tadi itu. I swear, sekali ini aja. Maafkan aku ya, aku sudah keterlaluan. Ya udah kalau gitu, saya harus kembali ke sekolah dulu. Saya permisi dulu Pak. Oh iya, silakan. Oke Pak, makasih. Silakan, terima kasih sekali lagi Pak. Kamu jangan marah lagi dong Mina. Iya. Udah, semuanya kan sekarang udah beres. Mendingan kalian juga pulang. Tapi kan aku masih kangen sama kamu, Mina. Ngomong apaan sih? Saya ini sibuk, mau dagang. Udah mendingan pulang. Iya, Om. Om sebaiknya pulang, Om. Daripada ibu gak mau ketemu Om lagi, gimana? Ayo. Ya deh. Kalau my boy memaksa, yaudah aku pulang. Tapi, Mina, aku bakalan datang ke sini terus. Siang ataupun malam. Ya. Okay, my boy, my dear, bye-bye. Ayo! Ya, Bu Mina, Pak Mina, Bu Mira. Ya.